lanjutannya di tempat yang terakhir ini, di kanannya MT Auzang, atasnya Juyun Kars, ini dah wilayah ini dah yang terakhir. Oke, langsung aja gua mulai dari sekarang. Zoom 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 zoom. Sini 1 2 di sini. 3 4 5 terus 6 di sini. 7 8 9 10 Kayaknya gua ambil yang di sini dulu. Sini terus ke sini. Di atas ini sebelahnya teleport. Oke, terus ke bawah. Kars ini udah ya. Sini. Lanjutannya di sini. Kotaan ini. Terus di sini gua tandain. Oh, ini gua kasih bintang aja. Terus di sini. Selanjutnya di sini. Sini 1, sini juga. Ada 2. Taruh aja sebelahan. Terus di sini udah belum? Belum enggak ya? Belum kayaknya gua ini. Belum gua cek. Terus di sini. Lanjutnya yang di sini ini udah ini. Terus ke arah atas, atasnya ini ya, dekatnya lingkaran. Kanan di gunung sini. Satunya di sini. Ini di sini. Terus di sini. Lalu habis itu di sini. Next location. Sini. Kemudian di sini. Terus di sini. Lalu di sini. Sini juga pantai. Di halaman ini ya kayaknya. Terus ini di dalam. Di pantai sini ada 2 lokasi. Sama sini. Kok dekat kolam. Rumah. Belakang rumah. Terus sini. Oke, lanjutannya ini di tempat teleport. Satunya di sini. Ini. Lanjutnya di kenangan ini. Terus di sini ada 3 lokasi, tapi mencar. Kalau ngumpul sasa aja gua. Oke. Bawah ini sini belum. Udah, waktunya pindah ke atas ini. Kiri tadi ini udah belum ya? Tempat bandit. Belum. Sini 1 2 3 4 di atas. 5 6 Terus di atas lagi sini. Pojokan sini. Oke, terus sini pertigaan. Selanjutnya di sini. Terus sini. Nah, kayaknya udah mau selesai ini. Sini. Terus di camp. Ke sini. Satu di sini. Lalu di sini. Kemudian di sini. Satu di sini. Oke, sisa 2, satu sini, kemudian di air. Oke, waktunya pengecekan. Oke lah, berapa ini lokasinya? 76. Karena 76 lokasi, mending dari sini aja ya, pojokan. Dan ini langsung berangkat. Yang pertama. Bentar. Ini di atas. Oh, ini ada langkah-langkahnya di sini. Ruin treasure.
Oke lah, jadi ini gua kasih bintang aja. Nanti dilanjutin. Terus tinggalkan, lanjut ke bawah. Ini nggak ada yang terbang-terbang ini. Nah, ini. これで間に合いますね。Oke, tadi yang terbang satu hilang. Ya udahlah, terus ini dihancurin. Nah. Oke, satu udah, terus belok kiri. Lah ini ada yang jaga Treasure Hoarder. Oke, jadi habisnya dijagain ini ya di bawah. Kelihatan ini. Oke, berarti yang di sini udah, lanjutnya ke arah atas ini dulu. Nah, ini ayo lu, di mana lu? Bawah pohon. Dan nemu. Satunya di bawah. Dijagain. Nah, ini tinggal diambil. Oh, space gua kurang. Oke, waktunya upgrade dulu gua. Oke. Dengan begini, nol buah udah lumayan sakit. Tambah dikit sih. Udah 1200. Lanjut balik ke atas. Nah, ini gua udah balik ke atas, ngelanjutin yang terdekat sini. Oh, di bawah. Nah, ini dia. Oke, tadi lokasinya di sini. Nah, ini hapus. Gua mau ngambil kupu-kupu. Oke, lanjutnya di sebelah sana yang jauh. Wah, kayaknya lampu ini. Oh, bukan. Nah, ini dia. Oke, dapat. Di dalam gua udah selesai. Itu nanti pokoknya fokus ke wilayah-wilayah ini dulu. Dead Canyon.
Mana ini? Oh, ini. Oke, tinggal ambil. Nah, tadi ada tulisan catatan treasure hoarder, itu lewati aja. Terus ke bawah ini, muter. Di atas kayaknya. Oh iya, di atas. Nah, oke, setelah yang di atas ini selesai, lanjutnya masuk ke sini. Oh, hampir. Oke, yang di sini nih, lah ini yang satunya ini ada, kalau nggak salah lokasinya ini sebelah sini ada batu, jadi batunya dihancurin. Terus yang tadi di atas ini, ya lampu lentera ini. Ntar gua nunggu stamina. Oke, ini satu. Terus duanya di sini. Tiganya di bawah. Terus empatnya balik ke sini. Oke, yang keempat udah gua bawakan. Celing. Ambil, ambil. Oke, ini dua udah ya. Terus ini tadi juga udah, yang di atas itu. Lanjut lokasi depan sini dulu. Kayaknya di atas. Oh, ternyata di bawah, gua telusurin. Ya, ulti gua terbuang sia-sia. Oke lah. Satu di sini. Duanya di depan sini ya. Bentar. Yang ini udah. Gua lihat lagi. Langsung di sini. Di bawah akar sih bilangnya. Ah, ini dia. Oh. Shit. Oke, ini tinggal diambil. Nah, hapus dulu sebentar. Satunya muter.
Ini di balik sini. Lah ini ntar ada pintu sebelahnya pohon, pintu masuk. Lah dijaga ini nih, sil. Oke, ini udah selesai, tinggal ambil. Terus ke sini. Tadi ada yang dijagain. Nah, ini. Satu di sini. Oke, ini udah selesai, tinggal diambil. Nah, satunya kalau nggak salah di dalam ini. Dadadadeng. Oke, udah selesai, tinggal ambil. Nah, ini udah ya dua. Tiga udah, lanjutnya yang di sebelah kanan atas. Nah, ini ke atas dulu sini. Mari dilihat. Oke, dijagain bandit. Oke, akhirnya kelar. Nah, ini lokasi ini udah kelar ini. Lanjut, sisanya ini di atas ini, dari sini ya. Nah, ini elemen geo ini kayaknya di waktu yang pasti. Satu di sini. Oke, gua lihat dulu ntar. Oke, langsung. Nah, kakak aktif. Dua kali, woi, dua kali, woi. What? Nah, akhirnya. Berapa kali gagal itu, padahal kena. Lanjutnya ini. Halo. Oke, ini udah dua. Terus dua bawah ini ya sekarang ya. Itu ada balon. Lewat. Panah gua lewat. Yup, selesai. Jangan jatuh. Lanjutnya yang di sini. Harusnya di sini ada apa? Udah gua ambil ya. Ntar gua lihat clue-nya. Oh iya, udah berarti yang di sini.
Ini ada hero coolnya ya, 3 di sini. Jadi gua udah ambil, nggak sengaja gitu. Oke, lanjutnya yang di sini. Nyampe nggak? Yo, kakak. Yang angin nanti ini nyoba gua masuk. Oke, satu di dalam. Dua di atas. Tiganya terbang. Oke, jadi ini udah kelar. Lanjut ke arah selanjutnya. Oh, ini di depan gua ada ini. Apa belum gua tandain? Oh iya, belum gua tandain di sini. Ya, gua biasanya gitu. Nah, akhirnya kelar. Oke, lanjut sebelah sana. Nah, ini batu. Oke, lanjutnya gua lewat atas aja ya. Oh, tuh. Soalnya di bawah golem. Gua nggak mau ngedistract golem. Nah, ini lokasi selanjutnya. Ini kalau nggak salah di bawah. Ah, ini dia. Udah terlihat. Lanjut di depan sini. Kayaknya ini. Kayak gerbang ini. Dekorasi. Oh, golem. Pukul. Untung kakak ketahuan. Untung kakak dijagain. Jadi empat ini udah. Masih lanjutnya yang di bawah sini ya. Oke, yang di sini udah. Nah, selanjutnya itu yang di sini ya. Oke, yang di sini itu di atas sono. Ntar gua coba lewat. Ini ntar gua jelasin. Jadi ini termasuk quest, world quest. Nah, ini dinyalain lenteranya. Nah, ini ntar lokasinya ada di dalam sini, habis dinyalain. Itu lokasi satu. Tinggal. Lokasi duanya ini belum gua nyalain lenteranya. Bukan sih. Terus lokasi selanjutnya di sini. Jadi itu tadi buka itu misinya salah satu ini. Table-nya ini, monumen. Terhabis dinyalain ke tempatnya golem tadi, ke atas lewat muter. Terus selanjutnya yang di sini. Satunya di sini. Ya, webnya ada di deskripsi sih. Jadi ini tadi gua hapus, ini juga gua hapus karena udah. Satunya di sini, Mas. Kakak perlu dilawan ini. Nah, terus satunya yang di sini. Music.
Nah, satunya yang di lawan ini loh. Depan ini. Markas. Jadi ini nggak perlu gua jelasin lagi. Soalnya udah ada di deskripsi, langsung aja gua kasih tahu box-boxnya itu. Lantar kalau udah selesai ada kayak orb-orb segitiga itu tinggal ditaruh di situ, monumen. Baru yang di sini buka dapatlah treasure. Oke, karena ini udah selesai, udah ada gua taruh deskripsi, jadi nyantai gua. Selanjutnya yang di tangga tadi. Nah, lentera ini, lentera depan. Ini satu. Belum sempet gua ambil. Oke, terus sisanya ini ini tulisannya sih di tandanya di sini. Mungkin di sini, di depan ini. Jadi kemungkinan udah sama se-eventnya itu. Satu sama quest. Oh, bukan, di atas ini. Struktur. Sorry. Nah, ini dia. Oke, jadi tadi udah gua hapus, lanjutannya di kanan ini yang tadi belum sempet pakai api. Nah, ini dia, gua pakai api ini. Oke, jadi yang ini udah waktunya ke atas bukit ini ya. Sini urut ke sini. Terus sini. Nah, ini udah langsung ketemu. Terima kasih. Terusannya masih ke bawah. Oke, lokasinya di sini. Oke, satu udah kelihatan. Nah, ini di bawah ini. Aduh, ini lagi. Nah, white iron ini juga termasuk treasure gua. Ini juga. Aduh, satunya di atas. Nah, satunya ini di akar-akar ini. Alah lah, jadi lagi. Oke, udah kelar, lanjut lagi di sini, dua di bawah, satunya di batu ini. Satunya di sini. Ah, ini pakai Gyo ini. Dah, kalau punya Noel enak. Atau Gyo pasin tangan sini. Dah, langsung aktif. Sisanya ini kayaknya di atas ini. Ntar gua lihat dulu.
Iya, satunya di atas. Oke, ini gua udah di atas. Nah, ini batu. Lanjutnya, karena ini udah sisa dua ini. Wah, itu di markas musuh, anjir. Waktunya menghancurkan. Yeah, 3, 2, 1. Nah, itu akhirnya kebuka kan? Gila, harus dihabisin semua musuh. Terus satunya di bawah sini. Ah. Oke, ketemu apa itu namanya, slime. Jadi ini udah dua, udah tinggal sisa ini. Masih banyak sih menurut gua. Terus ke belakang. Nah, ini dijagain. Oke, kalian tiga doang di sini. Lanjut, gua mau ke bawah ini, ke tenda. Nah, itu udah kelihatan dalam tenda. Jagain bandit, fokus bandit yang ini aja lah. S. Oke, udah gua kalahin banditnya, ambil jarahan. Terus ini. Terus di sini. Terus terakhir jarahan legendary. Ups. Ketinggalan dua, lewatin ini nggak masalah. Males gua juga. Oke, untuk yang di sini. Balik batu. Terus ini artifak termasuk treasure menurut gua. Lalu balon. Ayo kena. Oke. Terus selanjutnya itu yang dijaga ini tuh depan. Oke.
Oke, udah kelar. Yang 4 ini udah. Sisanya 2 yang depan ini. Ntar gua lihat. Ya, cuman dijagain doang. Jadi lawannya ini es apa air? Moga aja nggak ada petir, soalnya gua nggak pakai Chongyun. Air. Langsung ngajar. Oke, jadi setelah kalian ngalahin si gendut ini, lah ini treasure-nya ada di kapal ini karena gua ambil sebelumnya, jadi nggak ada. Yang selanjutnya di sini. Nah ini, jagain lagi nih. Nah, udah kelar. Yuk, 2 ini udah selesai. Waktunya yang di sini jauh, gila. Nah, ini satu yang di sini jagain. Oke, ini tinggal diambilin dropnya, jangan sampai terlewat. Terus di seberang. Astaga. Oke, ini udah kebuka, tinggal ambil. Nah, ini udah selesai. Waktunya balik ke sini. Terus turun. Turun bukit ya maksud gua. Kalau mapnya ke kanan. Nah, ini dia. Kelar. Aduh, sempat ngedrop tadi FPS-nya. Nah, rewards-nya 5, lumayan. Lokasi selanjutnya di desa. Wah, cuacanya buruk ini, jelek. Mending cerah gua. Oke, yang satu ini pakai elemen air. Yap, tinggal pakai Barbara 1, 2, 3. Terus ini kayaknya sisanya ini di rumah-rumah. Cek di rumah. Oke, 1 nemu. Terus 2 di reruntuhan kah? Apa di belakang rumah? Wow, agak ketemu ntar. Oke, lokasi satunya sembunyi di bawah tangga ini. Nah, ini dia, baru ketemu.
bisa turun. Oke, ini gua udah dari sini. Tiga ini udah ya, sisa berapa? Box 21 lagi. Jadi pas satunya di depan. Nah ini langsung dihancurin. Boom. Yang selanjutnya ini di balik gunung. Gila ini hujannya, hujan badai ini parah. Nah ini di bawah sini ya. Nah ini dia. Oh no, tenggelam. Wow. Ambil. Selanjutnya, di depan anjir. Ini petirnya ngincer gua ini. Selanjutnya ini udah. Waktunya ke depan. Music. Yusuf. Oke, jadi clue-nya, kena babi di sini. Ini panen satu, dua, tiga, agak kena, tiga. Oke, yang di sini udah kelar akhirnya. Lanjut yang di teleport ini. Eng. Yarubeki koto wa. Ini pakai elemen Kyu, pasin kepalanya sini. Nah, kan muncul pasin kepalanya naga. Terus selanjutnya, wah ini. Kelar. Jadi dua ini udah selesai. Lanjutnya yang di bawah ini ya. Ada tiga lokasi. Petirnya serem anjir. Ini di rumah ini satu. Nah ini di dalam rumah juga. Ada yang jaga ternyata. Oke. Waktunya ngulang lagi. Udah nyala. Kayaknya tadi gua di belakang ada lagi. Oh, udah nyala. Buset, dari sini, dari dalam nggak ada jendelanya loh di sisi lainnya itu. Ini juga. Oke, selanjutnya ini kayaknya wortel. Thank you.
Oke, gua lawan Fatui nyari XP. Yah, siang linknya nggak dapet. Nggak apalah. Lanjut ke sini, apa tadi di pohon-pohon ini? Kayaknya lawan slime itu. Alah. Langsung aja lawan slime. Banyak slime. Oke, habis lawan 3 slime itu muncul. Ini terus ini. Selanjutnya dari sini ya. Sini ke sini kurang berapa? 13. 2 4 6 7 9 10 11 12. 13-nya di mana? Oh, ini yang bintang. Oke, yang 13 itu yang terakhir. Nah, ini yang susah. Hujan ini. Hujannya nggak mau reda loh. Coba jamnya gua ganti. Akhirnya nggak hujan. Buset, hujan badai terus-terusan lo, parah. Oke, ini udah waktunya kesini. Oke, di bawah gua cek. Ah, ini balon. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, lanjut balik ke sini lagi. Oh, tiga ini. Lawan slime. Oke, gua udah dapet. Ini lawan 3 slime gede. Terus ke arah kanan lagi. Lawan dendro slime. Oke, dendro slime udah gua kalahin, tinggal ambil. Lanjutnya yang di depan sono. Nah, ini tandanya ngarahin ke sini. Kayaknya di batu ini. Oke, batu nggak ada. Berarti di bawah rumah. Nah, ini. Masuk ke sini. Banyak treasure.
Terus, nah ini di belakang. Oke, jadi dendro ini juga udah, satu ini udah, ini juga udah. Nah, selanjutnya di pantai, arah pantai. Oke, di pantai ini ada dua lokasi, pakai obor ya. Berarti ganti. Oke, yang pertama ntar sebelum ngarah itu nyari yang satunya lagi. Katanya saya di bawah ini. Ah, ini dia. Oke, keluarnya gimana ini? Nah, keluar terus pakai ember. Satu dalam rumah, satu dekat chest, dua dekat perahu, tiga dekat rumah. Oke, udah. Ganti lagi. Nah, ini dia. Sisa tiga sekarang chestnya. Wah, itu kelihatan itu. Batu-batu gundukan. Oh, langsung kebuka. Untung nggak keluar slime. Biar kagak lama. Lanjut, satunya dijagain. Oke, jadi 4 ini udah kelar. Tinggal lokasi terakhir. Nah, ini lokasi terakhirnya. Dijagain yang pasti, kayak biasa. Jeng 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 jeng. Ya, akhirnya hasil dari perburuan treasure chest gua. Dan ini masih belum berakhir. Masih sisa banyak. Ini yang untuk yang paling terakhir di Liyue. Ini gua banyak yang lewat ya, cuman nggak tahu gua lokasinya. Jadi ini yang ke atas dulu. Jadi sebenarnya yang tadi udah terakhir, nah ini lanjutannya yang di sini, Treasure Hunter. Nah ini dia. Ngisi stamina dulu. Oke, stamina udah penuh, langsung. Step 1. Kok nggak jalan? Harusnya ini di sini. Mungkin ada yang lain ya sebelum ini. Kalau nggak salah di bawah. Gua cari dulu. Nah, ini dia. Ini dia treasure-nya. Jadi ini yang awal ya, bintang. Gua kasih bintang. Sini. Tunggu stamina dulu kayak biasa. Wah, gua udah capek nonstop soalnya. Nyari-nyariin. Capek tidur, gak capek lanjut. Oke, langsung. Touch the monument. Nah, ini tinggal ngikutin ini.
kayaknya harus ngalahin ini. Oke, jadi yang slime di sini kalian harus ngebunuh, nggak boleh pas slime-nya terbang langsung ditembak. Kan kalau itu kan mati ya. Itu harus dibunuh total, nyawanya harus dihabisin. Terus apa ini? Apa suruh turun? Enggak, yang terakhir jalurnya di sini. Oh, ini ada slime lagi. Pantesan kok enggak jalan-jalan. Oke, di sini ada slime juga. Nah, ini dia. Ternyata di belakang ada slime lagi, pantesan kok lama. Oke, lanjut yang di sini. Touch the monument. Kesono harus 6 detik. Gimana caranya? Oh, ini. Oke, gua udah di sini. Lanjutnya ini di bawah. Oke, challenge complete. Waktunya ganti DPS lagi. Nah, ini langsung F. Are monster truly evil by nature? Yes. Are mortal and adapted truly good in by nature? Yes. We who will protect our way of life, are we but making blind judgment on good evil and good and evil based on what our small mind can convict? Gimana ini bacanya? Conceive. Memahami. Conceive. Yes. Oke, lanjut. Lanjutannya ini di depan ini, ngebuka. Nah, baru ini kayaknya yang terakhir ini. Oh, udah nggak ada lagi. Oke, berarti itu tadi yang terakhir monumennya dari ketiga-tiganya. Kirain ada treasure bagus, ternyata cuma kotak-kotak itu doang. Oke lah, jadi yang terakhir di sini, yang paling terakhir harus keliling. Oke, jadi sekian video dari gua berburu treasure chest hunter from me in Liyue region.
Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!